masyarakat sudah tak asing memerhatikan gerak-gerik Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Dr. Insinyur H. Muhammad Basuki Hadimulyono yang tak bosan-bosannya menghibur. Kali ini, Menteri Basuki kedapatan lagi menonton pertandingan voli. Memilih untuk duduk bersila di rerumputan, Menteri yang tampaknya jadi favorit masyarakat ini turut tertangkap kamera sedang berdoa. Kali ini Pak Bas bagian doa saja, tulis pemilik akun Basuki, Hadimuljon di TikTok mengutip video unggahan pada Selasa, 5 September 2023. Dalam video singkat yang viral itu, sebenarnya tidak diketahui pasti apa yang dilakukan oleh Menteri Basuki. Hanya saja, posisinya memang seperti sedang berdoa dengan kedua tangan di atas paha. Warganet TikTok pun membuat momen itu sebagai bahan hiburan. Terlebih lagi, tak lama setelah berada dalam posisi doa tersebut, Menteri Basuki terjungkal ke belakang. Menteri Basuki tak malu-malu ikutan heboh menonton pertandingan voli itu.